geser nganggo buang autan, nganggo buang autan. Masih sudah memberikan kredit dengan tanda pertandingan babak kedua rebutan di Melayu dari ke sebelasan dari ke langsung saja umpan ke depan maksudnya kepada siapa kan nomor saudara Melayu ternyata dihalau saja oleh saudara nomor punggung 9 saudara Rama dari kesebelasan Majapahit. Lemban kepala langsung sebelasan dari Macar Para Uci nomor punggung 8 saudara Rama para saudara ini yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemban ke dalam maksudnya kepada nomor punggung 8 saudara Rama ternyata dibuat saja lemparan dari kesebelasan Gauce. Lemban ke dalam ini langsung saja ke depan kepada saudara Andre, masih Andre ternyata dibuang saja oleh pemain belakang dari kesebelasan GFC Junior saudara Haji. Lemparan ke dalam lagi untuk kesebelasan dari Majantar FC. Pendek saja, langsung saja ke depan maksudnya kepada Indra. Langsung saja berhubungan kepada pemainnya. Ternyata bisa diambil lagi oleh pemain dari GFC nomor punggung 12 saudara siapa saudara Bayu. Di situ ada pemain belakang ternyata ada sedikit pelanggaran atau sudah keluar lapangan bolanya. Mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Majantara FC nomor punggung 12 maksudnya kepada saudara Ijang langsung saja kepada Indra lagi ternyata dihalau lagi oleh pemain dari kesebelasan Majantara dari kesebelasan GFC lemparan ke dalam untuk langsung saja ke depan maksudnya kepada saudara Andri masih Andri dibayang-bayang oleh pemain belakang daripada saudara Andri masih Andri ke dalam langsung berusaha menangkap bola akhirnya bola masuk ke gawang dari kesebelasan PSC kedudukan terbuka menjadi 2-0 untuk kesebelasan Majantara FC. Bola sudah diterima lagi dari kesebelasan PSC langsung saja nomor 9 mantap ke belakang yang sudah diambil oleh pemain belakang dari kesebelasan Majantara ke depan umpan saja kepada saudara Hujan. Hujan masih membawa bola Thank you.
Ah, nok, eh, ajen dala, ayo mundur lagi. Nok, eh, mundur. Ya, mundur, kosong ya. Mundur lagi. Yang akan melakukan tendangan bebas lancang-lancang ke depan, maksudnya kita akan tembaknya yang terlihat bebas sudah menjelang ke depan, yang akan dihalau oleh tembak ke depan dan sebelah sempat kepala diambil dari teman berjaga jaga langsung saja dibuat oleh tembak dari tembak macam kerausnya yang akan kepada misalnya puja maksudnya kita akan tembakan berapa ada respon dari kesebelasan macam kerausnya tendangan maksud atau tendangan bebas untuk kesebelasan Majantara atau kesebelasan GFC. Nomor 15 yang akan melakukan tendangan langsung atau tendangan bebas pada siapakah sebenarnya yang berhubungan di depan atau di depan tendangan langsung atau tendangan bebas langsung atau tendangan bebas saudara nomor 23 dari sebelah semacam para saudara akhirnya telah keluar meninggalkan lapangan pertandingan siapa saja untuk kesebelasan dari Jurangsi
Siapa yang menentang tendangan sepak bola? Masih mengacang-acang bola kepada siapa tendangannya? Yang di depan atau di depan lawan dari kesebelasan Majendara FC. Tendangan dalam untuk terbiasan dari Majendara FC. Saudara Ibnu melakukan tendangan bola dari kesebelasan tendangan bola. Masih menangkan bola, tendang langsung ke depan pasukan kepada siapkan tendang yang berdiri ke belakang segera. Rito Rumpan pada pelajar. Ternyata lihat yang dikenal dari kesebelasan Masih menjaga depan maksudnya, ternyata kurang hormat, dihalau saja lalu pemain belakang dari kesebelasan Golke, langsung saja mendekat di situ ada Rino, bawa bola, umpan saja pendek ke nomor 8, saudara Rizal umpan saja kepada nomor saudara Ujang mentang pendek saudara Ujang, langsung saja membawa bola, ditawang-tawang saudara Arif masuk jam, dipulang saja bolanya oleh saudara Haji, pemain belakang dari kesebelasan GFC Junior, lemparan ke dalam lemparan ke dalam untuk kesebelasan Majendara FC nomor punggung 13 saudara Ino melakukan lemparan ke dalam pendek saja kepada saudara Andri. Andri membawa bola di bayang-bayangnya dari pemain Majendara FC, langsung saja bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Langsung saja lemparan ke dalam lagi untuk kesebelasan Majendara, masih Andri pertandingan saja kepada siapa, ternyata bola yang tidak kenal oleh pemain daripada Majendara diambil oleh pemain daripada FC siapa, langsung saja dipuang lalu pemain nomor 14 saudara Arya, pemain belakang dari kesebelasan Majendara FC, lemparan ke dalam untuk kesebelasan FC Junior nomor 14 siapa yang akan menangkan lemparan ke dalam, langsung saja pemain dihalau saja oleh pemain daripada kesebelasan Majendara ke depan masukan kepada Andri, dihalau saja oleh pemain belakang dari kesebelasan Rosso, di situ ada siapa, ternyata ada sedikit pelanggaran dari kesebelasan FC nomor 13 saudara tendangan langsung atau tendangan bebas. Tendangan bebas untuk kesebelasan dari Majendara FC nomor 10 saudara Andri yang akan melakukan tendangan bebas atau tendangan langsung. Masih mengacang-acang bola untuk kembangnya yang terjadi dengan tendang aja langsung ke depan, ternyata bolanya masih jauh dari mulut lawan yang dijaga oleh penjaga gawang dari kesebelasan GFC saudara Maulana. Tendangan gawang untuk kesebelasan dari GFC Junior nomor punggung 15 saudara Haji, pemain belakang dari kesebelasan Grosso,
yang akan melakukan pembangunan jalan langsung saja ke depan. Maksudnya kepada siapakah dihalau oleh seorang itu? Sebelum hati, Elis, jangan jelas menyebabkan kita ngajok ya. Eh, pacar ini ngawas. Oh, masih kamera. Iya, jangan menyebabkan les dah. Dia lewat sana aja. Oh, ayo dia sana. Lemparan adalah pemain ternyata lemparannya kurang begitu cermat dari pemain GLB yang biasa berlari hampir oleh pemain dari Pajajara akan melakukan cara ke dalam langsung saja kepada seberangnya diharap saja anak pemain nomor 29 seberangnya ke depan maksudnya ternyata tidak ada pemainnya yang berdiri bebas akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan kawan lagi untuk kesebelasan dari GFC Junior nomor 15 Sugar Aji masih mengancam-ancam bola pada siapa temannya yang berdiri bebas. Ancam-ancam bola tendang langsung ke depan maksudnya kepada siapa temannya. Coba Eval ternyata sudah berlalu tendang daripada Majangkara. Saudara Ijang langsung jauh umpan lagi landai ke depan maksudnya kepada saudara Andre langsung dikejar. Ternyata terbuang saja bolanya oleh Sugar Aji pemain belakang dari kesebelasan GFC Junior. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Majangkara FC nomor punggung 13 saudara Pino melakukan lemparan ke dalam langsung saja kemampunya ternyata di situ masih bisa dihalau oleh pemain belakang dari kesebelasan GFC. Umpan saja ke depan maksudnya ternyata di sini tendang saja langsung ke depan dari pemain daripada Majangkara nomor punggung 12 saudara siapakah saudara Tri ternyata melanya masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang dari GFC saudara Maulana lamun saja ke depan maksudnya kepada siapakah itu bisa diambil oleh pemain daripada Majangkara FC ternyata tidak bisa diambil oleh saudara Ijang akhirnya bola meninggalkan lapangan pertandingan lombang bola ke bola saudara Harus ternyata ada sedikit pelanggaran dari kesebelasan Majangkara FC tendangan langsung untuk kesebelasan dari GFC kedudukan masih belum berubah Majangkara juga dan GFC masih kosong. Tendangan langsung tendangan kepada Sugar Aji ke depan maksudnya kepada siapa yang tendangan yang menjadi besar masih bisa oleh tendangan kepada Sugar Sentara maksudnya membawa bola di kantong kepada Sugar Andri masih Andri belum terbesar masih Andri tendang langsung ke depan maksudnya masih saja terbesar maka dihalikan dari kantong belakang dari kesebelasan Majangkara Sugar Awali kalau lagi ada Sugar Aji tendangan datang dari kepada Gosip dan siapkan langsung saja lemparan ke dalam buang pengajar kemar daripada Majangkara FC tentang tanda pada GFC melakukan dua sebab siapa rasanya Wilson ternyata bisa melanggol oleh saudara Andrew tentang tanda ternyata masih bisa diselamatkan oleh pemain daripada GFC ke depan maksudnya kepada siapa tendangnya Sugra Indra di situ ada pemain daripada Majangkara Sugra Indra buang pengajar Sugra Indra masih Indra pergantian pemain Iksan nomor punggung 7 digantikan saudara Jumar dengan nomor punggung 10 ternyata nomor punggung 13 dari 11 Majangkara mendapatkan waktu tengah dari berapa jaya yang memukul pertandingan pada siang hari ini lapan tengah dari 12 dan ini Ambil lawan dari Majangkara. Masih ada
Dan kesebelasan macam para kecil
tendangan bawah untuk kesebelasan Lancantara FC yang berpulang juga secara bahir akan melakukan tendangan bawah pendek saja akhirnya tentu saja di situ pertahanan dari Glasir masih punya pada saudara Haji tentang saja masih saling merebutkan nomor punggung lima saudara Rohan ternyata tidak ada pertahanan masih dikejar oleh saudara Andre tuan saja boleh mengeluar lapangan oleh pemain belakang dari kesebelasan dari Glasir saudara Haji nomor punggung 15 yang para andalan untuk kesebelasan dari Lancantara FC nomor punggung 13 saudara Imo yang akan melakukan lemparan ke dalam lapangan saja maksudnya kepada pemainnya saudara Andri masih saling berebutan dengan pemain belakang dari kesebelasan GU Glasir langsung saja masih saudara Andri diambil lagi oleh pemain daripada Glasir umpan ke belakang maksudnya kepada saudara Imo Imo kembali langsung ke depan maksudnya kepada saudara Haijang masih Haijang membawa bola digambang oleh tiga pemain ternyata dihalau oleh saudara Hilman dihalau lagi oleh saudara Rana ke depan maksudnya kepada saudara Andri ternyata bola maksudnya keluar meninggalkan lapangan pertandingan lemparan kepala untuk kesebelasan dari Gunosu kita kali yang akan melakukan lemparan kepala dari kesebelasan Gunosu nomor punggung 14 saudara Ival Ival dari kesebelasan Gunosu pindah saja maksudnya kepada saudara Haji Mas Haji di bawah saudara Ija pertandingan saja kepada pemana ternyata di situ ada pemain kepala kesebelasan Jantara umpan kepala kepada saudara Imo ternyata saudara Jutan melakukan pelanggaran dari wasit tendangan langsung atau tendangan bebas untuk kesebelasan Lancantara FC nomor 12 saudara Imo tendangan langsung saja bola tendangan langsung ke depan maksudnya dihalau oleh pemain dari saudara Nepal pemain daripada FC di situ ada pemain saudara Imo masih menggambar bola ternyata masih bisa berebut bola pemain daripada Lancantara saudara Imo masih mengatakan bola ke depan pemain tendang saja ternyata dihalang oleh pemain belakang dari kesebelasan dari UFC lemparan kepada lagi untuk kesebelasan Lancantara Imo melakukan lemparan kepada untung kepada saudara Andri ternyata bisa diambil oleh pemain dari UFC lemparan kepada masih kepada saudara Lancantara ada sedikit pelanggaran dari kesebelasan
Bajang para FC tendangan langsung atau tendangan bebas untuk kesebelasan dari FC. Tendangan langsung atau tendangan bebas untuk kesebelasan dari Gosir nomor 15 Sobat Haji ke depan maksudnya kepada depannya nomor 23 siapa yang di situ yang dapat halo saja pemain belakang dari kesebelasan Majang Taraso dalam luar meninggalkan lapangan pertandingan nomor 10 siapa kah pemain daripada Gosir langsung saja pernyataan. Ada perbantuan pemain lagi dari kesebelasan Macan Tarahece nomor punggung 9 digantikan Tauhidin nomor punggung 16. Ternyata langsung saja dilanjut lontaran ke dalam untuk kesebelasan dari Macan Tarahece. Ini melakukan lontaran ke dalam umpan kepada Saudara Andri, masih ditayang-tayang oleh kedua pemain pada kesebelasan Gosha, umpan ke belakang lagi kepada Saudara Indo, maksudnya kepada siapa di situ, ternyata dihalau oleh Aji, pemain dari kesebelasan GFC, pemain belakang dari kesebelasan Gosha, Saudara Aji, lontaran ke dalam lagi untuk kesebelasan dari Macan Tarahece. Siapa yang nampak dengan 10 Andri, langsung saja ke depan maksudnya kepada Saudara Indo, ternyata dalam tiga ada pemainnya yang terlibat masih dikejar oleh Saudara Andre, masih ditayang-tayang oleh Saudara Hirman, masih Andre ke depan, ternyata bolanya sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ada gantian pemain. Oke. Langsung aja tendangan gawang untuk kesebelasan dari GFC, langsung saja tendang langsung saja tendangan gawang untuk kesebelasan GFC, Saudara Haji langsung ke depan maksudnya dihalau oleh nomor 27 dari kesebelasan tendangan bebas atau tendangan langsung untuk kesebelasan dari GFC nomor 27 Saudara Indra melakukan tendangan bebas langsung untuk tempat maksudnya karena masih bisa diselamatkan oleh pemain dari kesebelasan Macan Tarahece akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan langsung 2 menit untuk babak kedua, tendangan langsung 2 menit langsung cetak saja untuk tendangan langsung atau tendangan barang untuk kesebelasan dari Macan Tarahece.
terbangun sudah ya dan melakukan perjalanan sudah ke depan maksudnya sudah dilakukan dan saja terus segera hijau ke belakang ternyata masih bisa dikuasai kalau sudah sampai ke tendangan langsung lagi untuk kesebelasan dari Indonesia. Ada pergantian pemain, pergantian pemain dari kesebelasan Mancanegara FC. Putri nomor 37 digantikan Hana nomor 15. Saudara Putri nomor 37 digantikan saudara Lama nomor 15. Juara pertama Piala Pertama tahun 2018 tahun 2019. Kepada seluruh penonton diharapkan jangan memasuki lapangan dulu karena mau ada penyerahan mafia. Kepada semua penonton